太辣了。我等我奶一会儿。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman hujan di tempat aku, jadi aku nggak bisa dagang, mohon maaf. Jadinya banyak juga request dari teman-teman aku yang baru ya, baru yang bergabung sama channel aku. Mereka pengen lihat rumah aku. Nah, hari ini aku lagi di dalam rumah membersihkan baju anak-anak aku. Teman-teman, sekarang udah musim dingin, jadinya baju musim panas turun, baju musim dingin naik gitu. Jadi ikutin keseruan aku ya. Ayo. Ini baju musim dingin ini. Tahun kemarin udah nggak bisa dipakai lagi karena Hanci tuh gendut banget. Sayang. Baju anak aku tuh masih bagus-bagus teman-teman, cuman karena Hanci udah gendut dia nggak bisa pakai lagi gitu. Disuruh Poce nikah dia nggak mau nikah-nikah, jadi sayang baju kebuang gitu. Bercanda ya. Nah, lihat teman-teman, banyak kan baju anak aku yang nggak bisa dia pakai karena dia gendut. Makanya aku nggak suka anak aku tuh gendut, sayang bajunya. Ini mau aku sisihkan ya, yang udah aku beresin ini, lihat ya. Nah, ini teman-teman, ini yang bisa dia pakai, ini baju buat musim dingin. Jadi kita tutup, pasti dia senang kalau mamanya udah bersihin lemarinya. Ini juga, ini jaket-jaket cuma 3 bisa dipakai. Ini jaket dia ini. Nah, ini bisa dipakai sama anak aku tahun ini nih. Nanti kalau kurang gede sama dia kita beliin satu ya, cari yang murah-murah buat mereka tuh. Karena anak kecil tuh nggak bisa beli baju yang mahal-mahal teman-teman, karena dia lagi pertumbuhan kan, jadi sayang bajunya gitu. Oke, kita ke kamar anak aku yang cewek ya. Sekarang kita ke kamar anak aku yang cewek ya, lihat kamarnya seperti apa. Tang-tang. Nih, kalau anak cewek aku kayak gini nih. Lihat teman-teman, ini pekerjaan aku ini. Lihat bajunya, lihat dilempar sama dia. Ini juga nih. Nah, ini yang akan aku rapikan. Apa kalian sama sama aku? Lihat, mau aku pisahkan mana yang kecil, mana yang gede. Aku mau liatin ya sama teman-teman. Apa kalian rumah kamar anak ceweknya seperti kamar anak cewek aku? Nih, aku pamer sedikit ya. Kamar anak cewek aku, dia lebih suka sekarang gambar-gambar kayak gini. Lihat, tempel-tempelin semuanya. Apapun yang baru gambar-gambar yang seperti ini, teman-teman, kartun kayak ini ya, dia beli semuanya. Lihat, itu dia yang bikin. Ini dia yang lukis ini. Ini dia yang lukis ini. Lihat gambarnya. Apa kita sama, teman-teman, punya anak cewek? Lihat bukunya. Bukunya, bando-bando, tas-tas, lihat baju, lihat di sini masih ada tuh. Anak aku tuh mulai bertumbuh remaja teman-teman, jadi kesukaan dia itu udah ditaruh di mejanya. Jadi sekarang kita kerja ya, nggak usah lama-lama karena aku jadi IRT hari ini. Ikutin ya. Lihat, anak gadis aku tuh pakaiannya segunung. Ini kerja aku hari ini, teman-teman. Kalau nggak bisa pakai, aku lipat. Jadi baju dia itu ya, musim panas, musim dingin di sini semuanya. Jadi ini akan aku pisahkan gitu. Nah, ini teman-teman, ini buat musim panas. Jadi kayak gini aja simpannya ya. Wah, kelar juga kerjaan aku teman-teman. Ini udah musim dingin-dingin cuaca ya, kayak gini bajunya. Sekarang kita
Udah kelar membersihkannya ya. Wah. Nah, udah teman-teman udah bersih sama aku baju-baju mereka ya. Nih, ini yang bagus-bagus udah aku siapin buat tetangga nanti. Kalau mereka suka, ambil gitu. Kalau enggak mau bazir teman-teman, ini bagus-bagus aku simpan gitu. Cuman anak aku enggak bisa pakai karena kecil. Karena mereka tuh pada endut, alien tuh semakin tinggi. Jadi enggak bisa mereka pakai lagi. Jadi ini mau aku sumbangin sama orang ya. Lukun, hari ini mau makan apa? Ada apa? Ada pete, ada jengkol? Pete dong, jengkol ya, gimana? Dua-duanya? Emang pete jengkol dua-duanya boleh makan? Ah, enak, udah lama gak makan ya. Udah lama ya? Ah. Yaudah, hari ini aku siapin makanan Indonesia buat kamu. Oke, iya. Tapi enggak? Enggak lah. Enggak lah. Pada kerja dia, teman-teman. Lihat. Eh, Gio, kamu gimana? Ini buat apa loh, Kong? Ini oleh-olehnya. Oleh-oleh buat? Buat aku? Iya, banyak banget. Banyak, teman-teman. Kamu udah paling-paling tahu nggak? Ada 6 kali ini di powdernya. Oh ya? Iya, dari Hong Kong ya. Terus ini setiap kali ya, saya kasih yang sama nih. Oh. Jadi ini, ya, gelang-gelangnya. Oh, ini hadiah, teman-teman. Hadikan, ya, hadikan. Coba buka satu loh, Kong. Ya, coba ya. Oh, kalau teman-teman belanja sama kami ya, ini hadiah dari kami. Karena kenapa emang ngasih hadiah? Udah nembus dengan target kamu kah? Iya, udah tembus. Ya. Oh, jadinya, berapa tembusannya? Ya, jangan ngomong lah. Alhamdulillah ada ya. Terima kasih teman-teman ngomong. Terima kasih teman-teman percayaan dan kepercayaan. Percayaan dan dukungan ya. Oke. Oke. Yuk, sampai malam makan ya. Iya. Sekarang aku udah nyampe di pasar, kita beli sayur sedikit ya. Hari ini aku mau ngasih makan makanan kampung, maksudnya sayur-sayuran kampung teman-teman. Ayo jalan yuk. Yu zhenme mei ya? Su wu yi jin na. Lai zhe ge, zhe ge. Zhe ge liang ge a. A, dui. Zhe ge yi ge. Neng bu neng bie yi dian na? Bie bu liao. Bie bu liao. 好了啊 45.000 谢谢5块钱5块钱啊对付了啊好的谢谢啊不用客气慢走哎 tempat sayur mana? Sang cha zhe me mei a? Oh, lai yi ge. Mm, hao de. Yu wei xin ma? Sang ke ya. Hola a. Xie xie lao ban. Enggak ada sayur sekarang, jadi dapatnya sayur apa namanya ini? Selada air. Yuk jalan pulang kita ya. Di sini ada sayur. Lo banci ke cuma me? Liang kue. Lai ke ba? Hala? Cie. Ketemu beli sayur di sini, jadi dapat call satu. Aku mau lihat di depan sana ada bapak-bapak yang jual mentimun teman-teman. Yuk ke sana yuk. Lai cie ke, lo ban. 我要5个。8块5。8块5。好了啊。20。20啊。嗯。多近啊。嗯，50巴了。OK。20元 segini. Ayo pulang kita teman-teman. Aku pulang-pulang tapi masih lihat barang, aku masih belanja. Maaf ya. Habis hujan dingin ya, gemetaran ijo tangan aku tahu teman-teman. Iya. Oke teman-teman, aku
aku udah nyampe di rumah ya. Hari ini aku nggak tahu mau makan apa ya, tapi aku pengennya makan sambal. Ibaratnya aku orang Indonesia, aku kangen sama sambal. Hampir 2 hari sekali ya, aku tuh pengen sambal, tau nggak? Nah, kebetulan suami aku pengen makan pete. Ini dari kulkas semuanya, teman-teman. Kalau aku pengen makan jengkol, kalau disuruh milih ya, aku pengen makan jengkol. Nina, Pocie, siang suka sama? Jengkol. Jengkol. Nah, aku sama Pocie pengen jengkol, suami aku pete. Yaudahlah, dua-duanya aku masak hari ini ya, teman-teman. Pokoknya makanan kampung aku bikin hari ini, khas Padang. Yah, ikutin aku cara memasaknya. Pertama kita bersihin ikan dulu ya. Di Indonesia ada ikan seperti ini nggak, teman-teman? Aku nggak tahu ikan ini. Tapi aku rasa ini enak ikannya. Ini ikan mau aku apain ya? Goreng aja lebih enak kali ya, simple. Digoreng lalap pakai sambal ya, teman-teman. Aduh, kemana lagi mau buat gini? Kalau kayak gitu dapat makanan. Oke, kita potong-potong ikannya ya. Tahu nggak, teman-teman, aku hari ini ya, mungkin karena lapar kali ya, aku tuh pengen bikin asam pedas juga, goreng ikan pakai sambal juga, pokok semuanya pengen gitu. Aku punya bumbu andalan. Ini bumbu kuning ini, teman-teman. Kita kasih garam 1,5 sendok aja ya. Penyedap 1,5 sendok. Lalu kita kasih air. Kayak gini merendamnya, teman-teman. Nah, ikan juga ya, aku menggunakan bumbu kuning. Kasih garam dulu. Biar gurih, kita kasih penyedap. Lalu kita tunggu dia 15 menit ya. Teman-teman tahu nggak di daerah kalian apa namanya? Nanti lihat ya. Tapi kalau bahasa aku namanya, bahasa kampung aku Padang, sambal lado jogyang pakai santan. Ini enak banget, tahu nggak? Ini karena permintaan suami sama istrinya berbeda, teman-teman, maka aku bikin dua-duanya aja karena aku juga pengen makan itu semua nanti. Mungkin buat kita sebagai orang Indonesia, ini lauk yang aku masak hari ini biasa aja. Tapi kalau kita di luar negeri, teman-teman, ini sultan punya. Ini jengkol nggak semua aku bikin ya, aku bagi dua karena di sini jengkol tuh mahal, teman-teman. Jadi dikit-dikit ya kita masak ya. Kita memasak ya menggunakan teflon baru lagi. Teflon baru, teman-teman. Aku suka barang-barang dapur itu, tahu. Ini udah direbus ini, teman-teman, cuman aku menghangatkan aja lagi. Siang mau poche. Poche bilang pete kurang wangi, jengkol yang wangi. Oke, udah matang juga ya.
kasih garam 2 sendok teh ya. Satu sendok teh penyedap, kasih gula setengah sendok teh. Bismillah. Kita geprek ya. Aku mau blender kelapa sedikit ya. Aku mau ngambil petisnya aja. Ini mama aku suka bikin ini buat mama dulu. Ini ya, air hangat ya teman-teman. Bismillah. Nah, makanan kayak gini ada nggak di kampung kalian, teman-teman? Kita icipin rasanya. Ini rasanya! Wah, mantep! Kita sisihkan dulu ya. Ini masakan orang malas sebenarnya. Bener nggak, teman-teman? Tapi masakan seperti ini ngabisin nasi. Bikin aku bulat gitu, makin bulat aku tuh. Kita goreng ikan ya. Kucing udah ketakutan teman-teman, takut nembak gitu. Garam ya, ini 1,5 sendok teh, 1 sendok teh, gula 2 sendok teh ya. Cepetan, aku mau makan. Kayak orang ngidem aku tuh teman-teman. Ya, udah lembut, udah halus kayak gini kehalusannya teman-teman. Masukin pete. Ah, masak udah, tinggal anak bujangku pulang ya. Kita tunggu dia sebentar ya teman-teman. Kita siapin nasinya lagi. Kalau dari tadi nasi aku ambil teman-teman, takut dingin, takut keras karena cuaca udah dingin gitu. Lakuang, Sufan, lakuang. Halo. Ini ya saat ya. Wah, hari ini makanan kampung. Wah. Cuci tangan ya. Gua cuci. Aku nggak mau pakai tangan. Wah. Oke teman-teman, anak aku udah balik. Sekarang kita baru bisa makan. Aku udah kelaparan, tau nggak? Mama buat semua enak, suka nggak? Nah, apa sih mau tentang semua semuanya? Nah, mana? Aku mau makanan. Aku ini bu, kamu yang mau tadi kan? Ya, saya minta nih. Hai. Apa lagi? Ambil masing-masing. Sangku, Shifan sangku. Sangku, tidak kerja sangku. Sangku, 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 真的好吃吗？这里放叶子，我没有去了印度尼西亚。对，这里我农村里煮的。嗯，你妈妈弄这个太好吃了。嗯。哎呦，妈看，姐姐，你给我拿个筷子。
Aku nggak tahu mau makan yang mana dulu. Jengkol aku juga pengen makan ini dulu ya. Sebenarnya jengkol aku yang mau, tapi dia sambal ya sama jengkol ya. Aku makan dulu. Ayo teman-teman, aku nggak mau basa-basi sama kalian. Ayo makan yuk. Ah, aku bantu ya. Ini enak, teman-teman. Itu sambal nasi ya, mantap. Aku bisa ngabisin nasi juga. Wah, kayak di Indonesia makannya kayak gini. Wah. Ini ikan laut loh, kok. Poce bilang ikan laut, dicium ikan sama Poce tadi. Saya ya, bukan ikan apa namanya? Pun ada. Bukan ikan tawar ya? Bukan. Bukan ikan lele ya? Bukan. Tidak ada lele sekarang. Macam. Ini adalah ikan yang terlalu. Teman-teman, kalau makan sambal ya, ingat tidak pernah hentinya. Ini enak. Ini mantap, benar. Pedas hari ini ya. Ini yang aku pengen loh, kuang maka dua jadinya. Jengkol sama petai sekali aku masak. Sebenarnya ini bisa buat dua kali makan sama kita. Sambal enak ya, teman-teman. Sama itu ya, petai juga enak. Kamu ke siapa yang ngomong yang? Sampai sanggup, enggak bisa ngomong ya. Ini pedas ya, sampai 9 lah nilainya. Lebih pedas. Ini cabenya pedas banget ya. Kayak cabai setan gitu teman-teman. Ayo makan makan lebih pedas para Indonesia punya. Ini susi kok. Pete, Pete 这么多。没有，我大姨，你少吃点，放心好了，肯定不能吃老多了。哈哈，我害怕了。哇塞！等一下，你房都臭，等一下，不要吃的。 嗯，又脆又香，哎哇，太爽，太爽，哎呦，啊，真好吃，太好吃了，太爽了，坚果，啊，嗯，太香了，我靠，太香，辣椒呢？啊，没有辣椒了，这个，嗯，啊。 再来一勺啊！我心痛了。再来一勺，没关系啊。嗯，挺好吃。嗯，太苦了。teman-teman, kayak gitu adik aku makan, kalian bilang aku pelit sama dia. Aku rasanya, Jeff，抱歉。啊？少吃一点。那我答应你少吃了，放心吧。干嘛你是呀？啊，真的是。嗯，吃香。 哎呀，妈，三哥，叔阿姨给我吃完了，拜拜。拜拜。嗯。不行了，你说啊。嗯。叔阿姨，我也吃完了，拜拜。给大家麻烦点，他们。嗯。二零年啊，干嘛事呀？不对，三伯的呀。等一下，等等等等一下，他们的嘛。 刚第一路下来是木了呀，哇，阿叔他手机还有什么个？做嘛个？肯定是毛。嗯，再看一大碗，木了呀。一些啥呀呀？咖喱巴掌呀，俺们这煎烤的嘛，咖喱布当个，咖喱布煎烤当个。嗯。当时看到那啥呀呀，上个是第二天，马个是第一个，哎，个几米那当个，马个是第几？个火煎烤，用那火锅。阿叔啊，可拿不上，阿罗肯定毛呀，可拿不上，阿罗肯定毛呀，哎，马那毛呀。 三个半个不对，你看嘛，干嘛包是的，还得当我给你呢？大黑他把我当我，哦，已经可能不见过了呀。
Mas suka ke, suka pak kamu dapat nama. Hei Xiong. Xiong ma. 只要是你做的这个意米饭就是好吃的，好吃啊！多远都能闻到味儿，就得跑过来吃。哎呀，我给把你干。啊，干啥干啥呢？搞意思的，啥也没干呀，把啥干意思一下呀？你搞啥干啥呀？什么把那个心嘛干呀？哎，太难了。把那个做做嘛干呢？干呢？ 很热情的，动物园不可能。你这个是不是拿草河粉辣椒炒的？嗯。哎呀，太辣了，受不了。哎呀。karena alhamdulillah ya teman-teman mungkin berjodoh aku ya jadi keluarga aku keluarga suami aku semuanya ya bisa makan Indonesia semuanya apalagi tante-tante aku ya. Paling suka makanan Indonesia. Cumiu. Kocek kepedasan. Ini cabai rawit setan loh. Jadi beda sama cabai biasa. Terlalu. Aku nunggu nih. Sumpah. Bukan Indonesia, tapi ada cabai rawit. Nih suah, nih kan sejak cemem. Kalian sudah. Dia bilang di Indonesia nggak ketemu level 10 sama dia cabai. Sekarang gimana? Karena di sini cabainya pedas teman-teman. Lihat teman-teman, Poci keluar keringat. Lah apa Poci? Pusin nisuh minyul lah, sotong dengan. Nah, ya, suwe lah. Ini minum susu sambil makan ya, pedasnya. Kepedasan dia. Yaudah teman-teman, cukup nyampe ke sini videonya. Dan assalamualaikum, bye-bye.